Ranjang Basket! Puji Tuhan, bergegas sekali komentar lainnya. Kota Manokwari dan ada teman kita yang bakal ngajak kita keliling Kota Manokwari. Cus, langsung aja kita mau kemana, Kak? Karena Manokwari kenal sebagai Kota Injil, yuk kita ke Pulau Mensinang. Ada apa tuh di Pulau Mensinang? Yuk kita langsung cek aja. Tempat pertama kali masuknya Injil yang dibawakan oleh dua misionaris yaitu Otto dan Gessler. Konon katanya mereka berdua diantarkan oleh Sultan Ternate. Wah, berarti dari dulu memang sudah terjalin kerukunan di sini, Di? Ya, benar. Karena kita semua di sini tuh sangat menjunjung tinggi rasa toleransi. Ya, itulah Pulau Mensinang, situs bersejarah Gerbang Injil di Tanah Papua. Selanjutnya ada apa lagi ya? Yuk, tetap di channel ini, jangan kemana-mana ya. Tarian Tifa yang tadi terdapat pada uang pecahan 1000 yang kebetulan diambilnya di sini. Ini Kakak Dorte modelnya. Oh iya, so mantap sekali dong. Iya, Kak. Ih, mau Kak foto bareng deh, mumpung di sini tuh. Betul so dong bilang kata di Papua tuh beli logamnya laku. Itu hoax. Buktinya masih banyak uang logam di sini, di toko dan kios-kios dipakai untuk kembalian. Wah, menu apa kita ini? Ini adalah papeda, ikan kuah kuning dan kangkung bunga pepaya khas Papua. Jadi kalau kalian ke sini, ini adalah menu wajib yang harus kalian cicipi. Oh, berapa semua? Ih, kurang kayaknya uangku. Bisakah saya gesek? Bisa, Kakak. Kenapa kita tambah? Kita ada 2 cash point ini. Nih, gue juga tambahin. Pas kan ya? Selain tunai, di sini juga bisa melakukan pembayaran menggunakan kris untuk mempermudah para tamu. Oh, begitu. Kerennya, Di. Oke, sekian dulu jalan-jalan kita hari ini di Papua Barat. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Terutama kita menjadi semakin cinta, bangga, dan paham dengan rupiah. Jangan lupa subscribe channel kita dan see you next trip. Bye! Bye! Bye.